Kasih paper dulu. Kita akan langsung menuju ke lounge ya. Nanti di sana ada makan siang. Bagi yang belum sholat zuhur, silakan nanti sholat bisa di lounge ya. Dijama aja Bapak Ibu ya. Insya Allah sudah dalam perjalanan juga ada masalah. Ya nanti insya Allah. Insya Allah nanti flight jam 16.00. Kemudian nanti kita ada stopover ya. Nanti ada transit di Riyadh. Tapi tidak usah turun Bapak Ibu ya. Jadi pesawatnya turun sekitar 45 menit ganti kru pesawat, kemudian nanti akan naik lagi ya. Jadi jangan ada yang turun ya, nanti transitnya di Riyadh. Kemudian untuk cairan Bapak Ibu dipastikan tidak ada yang melebihi dari 100 mili. Ya, ada yang lebih dari 100 mili enggak kira-kira? Ya, kayak dan sebagainya enggak ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian kemudian setelah kami bagikan, kita akan menuju ke imigrasi. Imigrasi ada X-ray. Nah di sini peralatan-peralatan seperti besi dan lain sebagainya itu gesper semua. Gesper sah. Perempuan itu biasanya harus dilepasin. Ya. Ini video, bukan video aja.
itu jadi satu. Ini model-modelnya ini. Model utama. Apa? Model utamanya. Sekarang gua model utama. Iya, model utamanya ini justru. Udah umroh ke berapa, Ca? Ketiga. Sekalian interview gitu ceritanya kayak. Ini dong. Ini Mas coba. Mama sih. Beda. Ambil ini ya. Koper ada, harus nyari sendiri. Kita dibilang marah di gitu ya. Ditanya tapi ngapain di situ? Lihat. Mah? Ada lagi? Mah? Hah? Lima ya. Sudah. Yuk kita cari ini koper kita aja. Ya. Kami silakan bersama. Kevin mana? Kevin ikut masuk. Kita berjalan seperti di rumah belajar sih. Ini usah di situ ya. Ya. Oh yang ini. Ini Dream Tour. Bis 2 atau bis 2? Bis 2. Bis 2 yang belakang ya. Oh yang belakang kok. Oh, ya. Coklat. Yang belakang ya? Ya warna coklat. Ya. Selamat datang di
kotanya Rasulullah SAW, yaitu kota Madinatul Munawwarah. Baiklah, untuk lebih barokahnya perjalanan kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita sampai nanti kita tiba di hotel kita. Marilah kita sama-sama baca doa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallazi. Subhanallazi. Sakhara lana haza. Sakhara lana haza. Wama kunna. Wama kunna. Lahu mukrinin. Lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina. Wa inna ila rabbina. Lamun qalibun. Lamun qalibun. Allahumma. Allahumma inna nas'aluka. Inna nas'aluka. Fi safarina haza. Fi safarina haza. Al-birra. Al-birra. Wa taqwa. Wa taqwa. Wa minal amali. Wa minal amali. Ma tardo. Ma tardo. Allahumma. Allahumma. Hawin alayna. Hawin alayna. Safarana haza. Safarana haza. Watu. Wal khalifatu. Fil ahli. Fil ahli. Allahumma. Allahumma. Inna na'uzubika. Inna na'uzubika. Min wa'sa'i. As-safari. As-safari. Wasu'i. Wasu'i. Munqalabi. Munqalabi. Fil mali. Fil mali. Wal ahli. Wal ahli. Orang yang dikenal oleh Rasulullah. Rasulullah cara mengenal umatnya adalah dengan berziarah, dengan selalu membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, man sholla alayya sholatan sallallahu asyarah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan mencurahkan rahmat kepadanya 10 rahmat. Rahmat Allah itu macam-macam. Maka ulama mengatakan, orang yang bersalawat kepada Rasulullah, sebenarnya Rasulullah tidak membutuhkan selawat kita, karena ulama itu mengibaratkan seperti gelas yang sudah penuh dengan air. Maka ketika kita berselawat kepada Rasulullah, seolah kita menuangkan air ke gelas yang sudah. Ya, Kevin istirahat dulu deh. Kevin mau ini nggak? Ini saya lagi makan anak-anak. Ya, Mas mau dong makannya? Vin, boleh lihat jendela nggak? Boleh. Jendela kita ada apa sih? Ngadep apa? Just another building. Just another building. Pa. Vin. Kevin. Ya, yeah, Zach. Ini kamerain apa? Keramaiannya. Oh bagus ya, Pin. Pak, boleh foto aja kan nanti? Ya boleh nih, Pin. Pin,
50% sewa. Salah kostum. Dingin banget. Apa? Dingin banget. Ah ya. Enggak, ini kan video. Kevin mau roti? Mama udah selesai? Yeah.
Oh, ada berapa? Skittles. Oh? Oh iya. Dari Bad Boys yang pertama itu. Thank you.
Vin? Enak gak? Ada yang banyak apa? Ini ada kok. Bukan, ini kok maksudnya dessertnya. Ini sudah dapat ini. Oh ya udah, ini enggak? Tag-nya udah, Kevin. Di bawah. Ya. Ada pasir di kanan. Oh, mau di dia bentar. Ada sesuatu. Ya. Yeah.
Mana ya mau? Wah, bat. Ini ada pigeon, Fik. Ada pigeon. Coba lihat harganya berapa? Yeah. Tapi kita ke itu dulu deh, hypermarket yeah. Dulu. Es baru. Ada di situnya. Belum buka dia, belum buka. Ini baru ya yang hypermarketnya. Oh itu yang saya beri kemarin tuh Alhanim itu tuh. Oh itu KFC sih. Itu
sekali. Itu ini robek apa ya? Oh, robek ya. Oh ya, robek mungkin. Kerobek berarti. Kerobek. Oh. Umur tidak apa berkenan, umur sudah memanggil, ajal sudah memanggil, mudah-mudahan diganti dengan surganya Allah Subhanahu Wataala. Berkat Allah Subhanahu Wataala seperti biasa, marilah kita sama-sama membaca doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala senantiasa melindungi kita dan Bapak Ibu selamat sampai ke tanah air bertemu dengan keluarga. Dan mudah-mudahan selama kita di sini mendapat barokah manfaat di dunia wa dunia wal akhirah dan tercatat sebagai amal ibadah kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Baiklah. Kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallazi subhanallazi sakhara lana haza sakhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun lamunqalibun Allahumma Allahumma inna as'aluka fi safarina haza al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tardo Allahumma hawin alaina safarana haza wati anna
bu'dahu. Bu'dahu. Allahumma. Allahumma. Anta sahibu. Anta sahibu. Bisafari. Bisafari. Wal khalifatu. Wal khalifatu. Fil ahli. Fil ahli. Allahumma. Allahumma. Inna na'uzubika. Inna na'uzubika. Min wa'sa'i. Min wa'sa'i. As-safari. As-safari. Wasu'i. Wasu'i. Mangkolabi. Mangkolabi. Fil mali. Fil mali. Wal ahli. Wal ahli. Wal waladi. Wal waladi. Allahumma. Allahumma. Ihfaz. Ihfaz. Man ma'ana. Man ma'ana. Wa ma ma'ana. Wa ma ma'ana. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Memakai dua helai kain sekaligus berniat, yaitu otomatis kita mengerjakan ibadah itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Itulah yang akan membuahkan hasil. Itulah yang akan menjadi tarbiyah ruhiyah, kata ulama, yang akan menjadi hati kepada hambanya ketika beramal adalah hati kita ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakinna Allah yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari kekayaan kita, pangkat kita, derajat kita, akan tetapi Allah yang pertama kali dilihat adalah hati kita ini. Baru amal. Kenapa hati dulu? Karena kalau hatinya sudah karena Allah, insya Allah amalnya baik. Semasa hidupnya beramal soleh, akan tetapi semasa hidupnya berbuat dosa terus-menerus, percuma. Maka di dalam umrah ini Allah mengajarkan kepada kita supaya kita mengingat mati. Orang yang mengingat mati pasti hatinya akan lembut. Kemudian di dalam tawaf, tawaf itu kita, kata ulama, 7 putaran. Maka di dalam dunia ini tidak ada hari ke-8. Jadi mulai hari pertama sampai hari ke-7. Balik lagi hari pertama. Itu bertanda apa? Kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, di mana, putus asa dari rahmat Allah. Jangan kita putus asa dari menggapai rahmat Allah. Baik itu menggapai surganya Allah, baik itu menggapai akhirat, maupun kita menggapai duniawi, yaitu kita mencari nafkah untuk keluarga kita. Jangan sampai mudah putus asa. Udah boleh lihat tuh. Kita lihat situ. Pak, mau lihat itu enggak? Oh iya. Kenapa? Kenapa? Ketemunya di hotel depan Sultan Murad. Tapi ada satu orang. Ya Malaysia tinggal. Oh ada yang itu. Efek transponder. Ada. Kalau 32 pun masih bisa kan. You're looking for real hidden gems. Look at this. Not really cheap. Look at this expensive. Yeah, that's expensive. Yeah. How much? Very expensive. Huh? I don't have it. Do you have the best duck chocolate? Name of the other. Duck chocolate. Duck chocolate. Thank you.
sebentar. Nanti Mas tanya. Oke. Okay. Ustaz, toiletnya di dalam ada ya? Di belakang sini. Oh, di belakang sini. Tapi di belakang sini. Ya, ayo. Ya. Belum azan ya, Feng ya? Masih 20 menit lagi. Kita mau tiduran dulu boleh? Boleh, disini aja. Ibadahnya habis dibagi-bagikan ke orang gimana? Terus masih banyak orang yang protes. Makanya Rasulullah melanjutkan sabdanya, fa in faniyat hasanatuhu akhazat min sayyiatihi fatarahat lahu fatarah finnar. Maka jikalau amal ibadahnya habis dibagi-bagikan ke orang, maka ketika ada orang yang protes lagi, dosa orang yang protes itu dikasihkan ke dia. Dia yang menanggung. Jadi alih-alih mau masuk surga karena banyak orang yang protes, akhirnya ada kesalahan sikap saya yang keliru, kemudian perkataan saya yang dari awal mungkin Bapak Ibu pernah tersinggung, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya dan juga mengucapkan banyak terima kasih telah mempercayai kami sebagai jalan ibu untuk umroh, beribadah umroh. Terima kasih banyak-banyak. Enggak, ini dia, kita makan di sini. Kita makan di sini. Ini beda, Pak.